Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar penonton setia Borak Scoop? Saya Izzy Farhana, host anda, mengharapkan agar anda semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja menghadapi musim pandemik ini. Pada episod kali ini, kami memaparkan beberapa topik dan isu yang menarik untuk tatapan anda semua. Diharapkan semua penonton setia bersama kami hingga ke akhir rancangan. Segmen Di Sebalik Anugerah menyingkap pahit getir kehidupan menjadi wartawan penyiaran. Juliana Syarin, wartawan Buletin TV3, berkongsi kejayaannya merangkul anugerah tertinggi Hari Kewartawanan Malaysia. Sempena 50 tahun pengajian kewartawanan bertapak di Malaysia, bersama wartawan berpengalaman Abdul Latif Abdul Bakar menyingkap momen penting dalam sejarah kewartawanan di Malaysia dalam segmen khas Apa Kata Senior. Segmen terakhir, Patah Sayap menyajikan kepada anda cabaran getir diharapi juruterbang Izwan Haji Nazar yang direhatkan seketika daripada terbang dan percaya memulakan bisnesnya yang tersendiri. Menangi sebuah anugerah merupakan puncak kerjaya bagi seorang wartawan penyiaran yang cukup terkenal, Juliana Syarin. Pelbagai cabaran dan dugaan yang beliau tempuhi dalam penghasilan sebuah berita dalam segmen khas Aduan Rakyat yang akhirnya membuka mata masyarakat. Bersama wartawan Akila Dahlan dalam menelusuri perjalanan Juliana Syarin dalam menghasilkan laporan khas Lalok Gam. Bukan mudah untuk menjadi seorang wartawan penyiaran, di samping memerlukan tekad dan usaha yang berpanjangan bagi penghasilan berita yang menarik untuk menjadi sumber informasi orang ramai hanya di kaca televisyen. Menempa nama dengan kelainannya dalam menyampaikan berita, nama Juliana Syarin, wartawan TV3, bukanlah nama yang asing lagi dalam dunia kewartawanan Malaysia. Ikuti laporan wartawan Aduan Rakyat Juliana Syarin. Ikuti laporan Juliana Syarin dalam Aduan Rakyat. Wartawan Juliana Syarin. Disediakan wartawan Aduan Rakyat Juliana Syarin. Pengalaman sebagai wartawan penyiaran selama 10 tahun telah banyak mendewasakan cara beliau menyampaikan laporan. Juliana Syarin juga berpengalaman sebagai wartawan laporan khas di Buletin TV3, antara segmen yang sering ditunggu-tunggu oleh hampir kesemua penonton tegar di hujung minggu, iaitu segmen Aduan Rakyat. Beberapa tahun sebelum ni akak buat Aduan Rakyat. Aduan Rakyat tu dia macam segmen khas dalam buletin utama. Reporting Aduan Rakyat dengan daily reporting dia berbeza sikit. Macam Aduan Rakyat tu lebih in-depth lagi. Dia macam dia lebih mendalam, dia lebih investigatif. So dia susah sikit lah dan mencabar sikit. Tadi kat 11 tahun tu adalah pernah, okay, tak tipu, pernah lah dia rasa macam nak berhenti kerja, tak nak kerja ni, nak kerja office je kot kan. Tapi yang masuk 9 pagi balik pukul 6 petang. Tapi macam ni, ada hari yang sangat down, ada hari yang bila kerja kita tu, tugasan kita bukan laporan kita tu dihargai atau dicakap-cakap dapat anugerah, rasa dia macam okay, kerja ni lagi 10 tahun. Laporan khas Aduan Rakyat TV3 berjaya merangkul hadiah utama bagi kategori berita video terbaik, hadiah kewartawanan Malaysia HKM, Malaysian Press Institute MPI Patronus. Terima kasih semuanya. Bagi saya yang dikira bukan... Dalam segala pahit getir bertugas sebagai seorang wartawan, Juliana Syarin turut menceritakan momen yang menjadi suatu kepuasan sepanjang kariernya. Beliau telah berjaya diberi penghargaan sempena Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Patronus 2019 oleh Malaysian Press Institute bersama jurugambar telah merangkul berita video terbaik melalui segmen khas Aduan Rakyat, Lalok Gam, Kembara ke Bulan dan Bintang. Dapatkan dulu semua maklumat, observation tu, tinjauan tu. Okey, dah puas hati, ada visual yang macam di tengah isap, okey. Dia tengah isap, dia tengah melok. Tengok je perangai dia orang. Oh, lalok sampai pensel. Sebab tu skrip, skrip based on apa, kalau awak tengok skrip kat Juju tu, dia based on apa yang berlaku. Umpama angkasawan. Kita letak diri kita kat dalam dia orang. Okay, so tinjauan. Lepas habis dah dapat Juju, baru berani turun ke bawah tu. Tanya orang sekeliling. Sebab kalau kita turun bawah dulu, nanti orang kantor lah kan kita tengah buat tinjauan. Kena ada follow up. Laporan yang baik
bukan sekadar kita tinjau, kita koning-koning-koning dan lepas. Kita kena bertanggungjawab, okay, maklumkan pada pihak kuasa, sampaikan kan selepas setahun. Benda tu Kak Jo ada follow up. Tahun baru juga sebab masih lagi buat report tu tahun baru. So tempat tu dah clear. Macam Kak Jo rasa macam laporan kita tu memberi impak lah sampai tempat tu jadi bersih. Dalam menyampaikan laporan khas ini, Juliana Syarin tidak terlepas dari perasaan emosi dan sebab ketika penyampaiannya dalam segmen Lalok Gam. Bagus untuk beremosi dalam laporan sangat, tapi bergantunglah kan kita ni manusia kan. Kak Ju masih interview apa? Interview yang budak Lalok Gam tu. Yelah Kak Ju kan mak kan, jadi bila interview tu macam kita meletakkan diri kita ni kat tempat mak, dia rasa sedih anak. Jadi macam tu. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kita belajar buku dekat universiti, dia akan cakap put your emotion at home. Tapi no, kita human. Tapi kalau kita punya tangisan tu juga boleh memberi impak, so tak apalah. Juliana tidak melepaskan peluang berkongsi bagaimana untuk menjadi seorang wartawan yang baik. Kejayaan wartawan yang dikenali sebagai dunia glamour tidaklah seindah seperti yang disangka, kerana niat untuk menyumbang sesuatu kepada masyarakat adalah perkara yang dititik beratkan. Yang paling penting adalah semangat yang memang berminat untuk kerja ni. Macam Kak Ju cakap, niat itu penting. Sebab tu masa, kalau baik Kak Ju sendiri kan sebelum melangkah masuk kerja, so kita dah pasang niat. Hari ni kita nak buat laporan apa? Apa tujuan kita buat benda ni? Niat tu penting. Bila awal-awal dulu memang nak kerja dekat TV sebab nak popular ke, nak keluar TV. Tapi lama-lama macam nak kerja dekat sini sebab at least sekurang-kurangnya aku boleh lakukan sesuatu untuk masyarakat ke, untuk bangsa ke, untuk agama ke, walaupun sebenarnya tak besar mana nak dibandingkan dengan jasa orang lain. Tapi bagusnya kerjaya seorang wartawan tu, kita dapat menyumbang sesuatu. Kalau itulah niat awal, okey. Malaysia, Juliana Syarin yang dahulunya penonton, kini pekerja selamanya keluarga TV3. Jelaslah bahawa kerjaya sebagai seorang wartawan bukan sahaja menyampaikan berita dan informasi penting, malah mampu berbakti kepada masyarakat. Kerjaya sebagai seorang wartawan bukan sahaja penuh dengan cabaran dan dugaan, tetapi terdapat pelbagai pengalaman pahit dan juga manis. Sempena ulang tahun kewartawanan yang ke-50, kami bawakan laporan khas penerima anugerah Kajai 1985 dan juga wartawan selama 26 tahun pengalaman dalam industri kewartawanan, Abdul Latif Abu Bakar, yang dibawakan khas oleh Umira Abdul Halim. Pengajian kewartawanan telah mula bertapak di negara ini sejak tahun 1971. Pengamal media mahupun wartawan merupakan tunjang negara bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat, tidak kira apa jua cabarannya. Dalam apa jua insiden yang berlaku di dalam dan di luar negara, wartawan merupakan individu yang bertanggungjawab menyampaikan laporan yang tepat dalam apa jua saluran media, akhbar berita, televisyen, radio dan yang terbaru, sosial media. Memilih profesyen sebagai seorang wartawan tidak akan terlepas dari pengalaman manis dan pahit semasa menjalankan tugas. Berpengalaman hampir 26 tahun dalam dunia kewartawanan, Abdul Latif Abu Bakar, bekas wartawan yang cukup disegani, berkongsi secara eksklusif antara momen sepanjang kerennya yang memberi makna dalam hidup beliau sehingga ke hari ini. First one was in 1990 masa Perhimpunan Agong UMNO. Perhimpunan Agong UMNO, that was masa Dato' Mahathir lawan Tengku Razali untuk Presiden UMNO. For me, that was the most tense moment my journalism punya life lah. Number two, when I was in Terengganu, and then I joined a police party untuk gali kubur lama mangsa bunuh. Mangsa bunuh, that was case Mona Fendi case. For me, that was the
human punya cruelty against human lah. Number three, when I was in Brunei. When I was in Brunei, I went to the accident punya scene. Mak, a mother yang dukung apa ni, mayat anak dia yang jahat rentung tu diriba dan usap-usap. That's all, so that's one realize how deep is mother's love pada anak dia. So that was three most significant unforgettable moment lah dalam saya jadi journalist. Peristiwa Mamali pada tahun 1985 merupakan peristiwa yang menjadi satu titik hitam dalam negara Malaysia. Laporan berita Abdul Latif mengenai peristiwa ini telah diberi penghormatan tertinggi oleh Institut Akhbar Malaysia yang kini dikenali sebagai MPI, iaitu Anugerah Kacai, sempena Hadiah Kewartawanan Malaysia 1985. Dan masa tu was about 2-3 days after the incident, kemudian my boss asked me to go to Baling. Okay? Dia suruh pergi Baling, suruh pergi ke kampung Mamali, tengok keadaan. Bila saya sampai ke Mamali tu, Mamali macam apa dia? Macam padang jarak, padang terkukur. Dia very quiet, very tense, very a very suspenseful moment lah saya pergi. Sebab apa, semua orang sana bila kita lalu, especially foreign, orang luar lah, yang saya masuk, everybody looking at me with this suspicious look. Kan saya buat three part article mengenai kenapa jadi macam tu, siapa yang bila keadaan macam tu, you macam dunia orang buta. Sebab saya ingat dunia orang buta, bila you everybody blind, kemudian in the third part saya tulis macam mana nak improve keadaan di Mamali. Itulah yang tiga part artikel yang saya menang Kajai Award. Walau bagaimanapun, Abdul Latif turut berkongsi dunia kewartawanan kini sudah banyak melalui proses evolusi berbanding dahulu. Kini, kehadiran teknologi yang semakin canggih di arus modernisasi, internet dan pelbagai kemudahan telah wujud bagi memudahkan penyampaian berita kepada pembaca. Tidak kurang juga menjadi satu cabaran baharu dalam dunia kewartawanan. During my time, everything was limited. Itu yang kata hardware. My problem dulu hardware. Sekarang ni, you punya hardware, you punya software, semua ada tau. Jadi challenge you ni sekarang ni ialah to give the most update news to the world, to the people. Abdul Latif yang juga pernah berkhidmat sebagai seorang pensyarah kewartawanan di Universiti Teknologi Mara selama hampir 6 tahun turut berkongsi penghasilan graduan kewartawanan yang berkualiti adalah amat penting bagi mengekalkan nilai teras kewartawanan untuk kekal relevan dalam pasaran. Adakah still very relevant? Yes. But you kena pragmatic lah. Kena pragmatic, kena dynamic, kena sentiasa berubah. You kena peka kepada market. School of journalism still relevant. Approach mesti different. Penambahbaikan mesti buat. You kena peka dengan apa yang market nak. Market ni readers lah. Apa ni yang bukan readers lah. Readers dulu ni siapa sekarang ni yang viewers, readers, everything semua dalam tu you kena buat. Kena peka pada market. Sikap graduan itu sendiri mampu untuk mencorakkan wartawan pelapis yang berkualiti kerana legasi profesion wartawan ini masih perlu diteruskan bagi menyampaikan isu, berita dan maklumat kepada masyarakat. Saya akhiri segmen ini dengan serangkap pantun. Buah jambu, buah delima. Delima datang dari cangkai. Wartawan melapor, anda menerima. Tanpa mereka, butalah masyarakat. Selamat ulang tahun ke-50 kewartawanan. Saya Umira Abdul Halim untuk Borasko. Kehilangan pekerjaan dan pendapatan tidak mematahkan semangat juruterbang ini untuk meneruskan kehidupan yang tidak pernah jemu menghadirkan 1001 cabaran. Mari kita menelusuri cabaran dan usaha yang dilakukan oleh juruterbang ini dalam meneruskan kehidupan yang ketil kini dalam segmen terakhir Borasko bersama wartawan anda, Nurin Natasha.
Jatuh bangun adalah sebahagian rencah dalam menjalani sesebuah kehidupan. Kegawatan ekonomi ekoran pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, malah sentario dunia telah menyebabkan ramai yang jatuh terduduk akibat terhimpit kekangan ekonomi. Syarikat penerbangan tambang rendah AirAsia dilapor berkemungkinan melaksanakan pemberhentian ratusan pekerjanya dalam usaha untuk terus bertahan dalam industri yang terjejas teruk akibat krisis COVID-19. Seramai 79,737 pekerja dilaporkan hilang pekerjaan termasuk sektor penerbangan yang tidak dapat beroperasi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang diarahkan seluruh Malaysia pada tahun lepas. Namun, di sebalik suka dan duka kehidupan sebagai seorang juruterbang yang sering dilihat tinggi di awan biru telah dirampas oleh situasi semasa yang meruncing sekaligus memberi impak yang besar dalam usaha mereka untuk kelangsungan hidup. So this is a group of people yang really really impacted with this COVID lah. Because you just imagine 35,000 ke 40,000 sebulan your income, and then suddenly split second within one night you lost everything. Zero. So kalau kata you talk about saving, semua orang obviously ada saving, betul? Tapi saving kita boleh tahan berapa lama je. So kita orang nak kerja dekat mana? There's no, dah tak ada tempat, dah tak ada ruang dah sebenarnya untuk kita orang cakap to get some kind of income replacement. So the only thing we can do is actually buat benda yang di luar bidang kami. Mahupun begitu, juruterbang yang berpengalaman hampir 11 tahun itu tidak hanya mendambah nasib yang menimpa, malah beliau terus mengambil inisiatif untuk mencuba membuka perniagaan burger berkonsepkan food street setelah mendapat tahu terpaksa direhatkan dari penerbangan buat seketika. Memang saya ada plan few things. Sebab kita saya ni sejenis orang yang saya tak tunggu dia jadi baru saya akan buat. Saya akan plan dulu. If this thing happen, this is my plan. If this thing happen, this is my plan. So sebenarnya to join this F&B punya business, saya dah start earlier dah. Masa tengah rumus kawan-kawan dekat KL dah start kena furlough apa semua kan. Saya dah start carilah apa saya nak buat kan. Just to, masa tu pun income kita dah about 30% dah. 30% to 40% we lost already. Dia dah kurang sikit sebab frequency of flight dah tak ada. So kita dah terasa jugalah masa tu. Then I ask around semua. Then ada kawan saya yang start this burger business, tanya dia macam mana, how was the sale semua. Dia kata not bad, okay. And then buat dia macam ni, macam-macam ni lah. But right after saya dapat that notification of furlough, yang I tahu okay, I dah lost all the income lah. Saya tak tunggu lama, saya tak tunggu orang cakap apa, meratap ke bersedih ke kan. So seminggu, dua minggu nak bagi income lah, no. Saya terus immediately the next day, saya terus activate the plan. I just give my friend a call, cakap dengan dia, okay, let's start the burger business lah. Bagi tersentak dari mimpi yang lena, dengan berbekal segala kederat yang ada, Encik Izzuan harus bijak mengatur perancangan untuk perniagaan burgernya terus maju dalam industri food and beverage. Api semangat ketua keluarga berumur 30 tahun ini tidak terpadam apabila beliau bekerja keras untuk menstabilkan semula pendapatan bulanan keluarganya. It's hard lah kan, dengan kita fikir pasal anak, family. Saya tak fikir pasal diri saya sangat. It's more on to my kids lah. For me, whatever they want, saya akan try to fulfill lah. Apa dia orang nak makan, kita akan cuba bagi sedaya upaya lah. Dia nak itu, dia nak ini, kita bagi. But now you realize that this thing is not happening again lah. So dia bukan pasal tak bekerja tau, dia impact dekat family sebenarnya. Kita tak makan tak apa, but anak-anak dia tak faham tau. Dia tak boleh cakap, daddy sekarang COVID, kena direhatkan kerja ni, daddy tak boleh bagi. Tak, saya tak boleh nak cakap macam tu. Walaupun anak dari saya yang umur 8 tahun tu dia faham. Tapi I mean dia takkan faham 100% tau. So, but to tell you guys the truth, until today, saya akan fulfill apa yang dia nak. I work hard. Saya akan buat apa saja. Jika ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Begitu juga dengan Encik Izzuan yang menganggap segala perkara yang terjadi pasti ada hikmahnya sebagai seorang manusia. Actually, benda ni, kalau kita tengok from a positive side, kalau dia tak jadi, saya tak tahu yang saya boleh buat bisnes tau. Saya tak tahu yang saya boleh buat benda lain selain daripada tebak. And then to put the extra mark on that, katalah besok
2-3 years lagi, maybe next year, saya dah dipanggil balik untuk terbang. Sekarang saya dah ada Pacific Cup. The business is running. Now, apa yang saya cuba buat dengan business ni adalah saya cuba bagi dia berjalan without saya. Maksudnya, bila saya dah balik kursi, saya dah terbang, somebody here will take care of the business and still can generate income untuk saya. So, we always think positively. Whatever happen, walau macam mana you terduduk ke, kena pukul macam mana, sampai tu tak boleh baris, tak boleh berdiri pun, but everything happen, ada positif, orang kata benda yang positif di sebaliknya. Walaupun terkadang kehidupan ini tidak kelihatan begitu adil, namun itu bukanlah menjadi punca buat kita untuk terus menunding jari, menyalahkan takdir dan tidak bangkit untuk meneruskan kehidupan. Pepatah Melayu ada mengatakan, tidak seribu daya, tak nak seribu dalih. Jadi, biar onak berduri hadir untuk mencucuk kita, jangan kita terus termagu tanpa usaha di kepala. Sekian daripada saya, Nuri Natasha melaporkan dari Borak Skop. Diharapkan dengan perkongsian sebentar tadi dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat luar sana untuk tidak mudah berputus asa walau pelbagai cabaran yang melanda. Baiklah, sekian sahaja rancangan kita pada kali ini. Bertemu di lain episod bersama saya, host kesayangan anda, Izzy Farhana, dalam rancangan Borak Skop.